Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, apa kabar teman-temannya Dedatu? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, puasanya dilancarkan tentunya ya. Banyak-banyak ibadah guys, banyak-banyak ibadah di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena semua amalan kita dilipat gandakan. Amin ya Allah. Sekarang episode Dedatu masih di Safari Tadarus ya. Safari Tadarus yang mana Dedatu saat ini berada di Masjid Jami Saleh Hambali ya. Nah, seperti ini keadaannya, suasananya guys. Ini Dedatu mencoba ngesot dari luar dulu ya, supaya teman-teman tahu seperti apa Masjid Saleh Hambali ini. Tentunya Masjid Saleh Hambali ini berada di Desa Bengkal guys. Desa Bengkal, Kecamatan Labu Api ya. Cie, ayo kita coba masuk ke dalam yuk. Ini suasana guys. Ini suasana Masjid Saleh Hambali Bengkal ya, Kecamatan Labu Api. Di sini rupanya para qori ya, para tadarus, para pentadarus di sini dibagi dua dalam segi posisi pengajiannya. Ada yang di dalam masjidnya, yang hallnya ya, yang main hallnya ini dibagi dua dengan pakai mic ya, pakai loudspeaker luar ya. Terus ada tadi di luar sana ya. Terus ini yang di luar ya, ini yang di luar, dia mengajinya di luar. Jadi dibagi dua, yang di dalam mengajinya 3 juz, yang di luar juga mengajinya 3 juz. Ini yang di luar ini tidak pakai mic teman-teman, tapi itu tidak pakai mic ya. Sembari kita melihat apa namanya interior daripada masjid ini. Ini masjid keren juga guys, kita bisa melihat interiornya. Dengan interior orang tentunya semakin nyaman untuk beribadah di masjidnya. Sekarang kita dengarkan dulu yang tadarus ya, kita dengarin sedikit yang tadarus. Tempat khotibnya guys seperti ini ya, megah ya, dengan kaligrafi kayu ukir, kaligrafi seperti itu. Inilah perbedaan masjid-masjid yang Dedatu kunjungi ya, dengan punya keutamaan masing-masing ya, mengedepankan seni arsitektur seperti itu. Inilah Masjid Saleh Hambali, Desa Bengkal, Kecamatan Labu Api. Nah, digawang dengan dua pilar yang megah atasnya. Qala ya Musa inni asfaytuka 'alan-nas birisalati wa bikalami fa khudh ma ataytuka wa kun minasy-syakirin wa katabna lahu fil 'ilmi
ayat surat Al-Qasas. Masjid ini banyak ya kaligrafinya ya, yang keren sekali sini guys kaligrafinya. Ini mushaf ya, kaligrafi mushaf Al-Qur'an langsung di tembok. Bisa juga dikatakan dekorasi Al-Qur'an juga. Mushaf ya, lebih banyak ke mushaf. Kalau di luar ngajinya tidak pakai mic guys. Ya, lagi rupanya di sini di Masjid Saleh kembali desa ini, desa Bengkel ini. Kalau ngajinya di luar dia tidak pakai pengeras suara. Ya, kalau di dalam pakai pengeras suara. Jadi hampir tiap masjid itu berbeda-beda. Nah, bagi teman-teman ya, kalau mau memberi apa namanya? Menikmati ala kadarnya setelah mengaji tadarusan di sini, masing-masing kadus yang ada di Masjid Saleh Hambali Desa Bengkel ini ya sudah memberikan ala kadarnya seperti ini guys. Ini ada sate, makanan khas Sasak terutama yang ada di sini ya. Ini sudah tersedia, namanya pesaji ya. Pesaji itu di Masjid Saleh Hambali Bengkel Labu Api ini hampir tiap malam disediakan makanan-makanan penyemangat lah ya, supaya tetap kita semangat untuk mengaji seperti ini. Ini disediakan oleh masing-masing kadus yang ada di desa Bengkel ini untuk masjidnya ya, seperti ini guys. Ya, hampir tiap malam ya, kalau udah datang senang sekali dah kalau makan. Orang-orang yang bersedekah ya di dalam bulan Ramadan ini sungguh pahalanya dilipat gandakannya. Apalagi memberikan orang berbuka puasa ya. Ibaratnya kita berpuasa dua kali ya, mendapatkan pahala dua kali. Oke ya, itu saja dari Dedatu. Semoga apa yang Dedatu berikan dari tempat ya, lokasi masjid yang berbeda-beda, semoga ada manfaatnya. Itu saja dari Dedatu, Masjid Jami Saleh Hambali, Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Itu saja dari Dedatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.